test drive ya. Electric starter. Gigi 1 dan 2 di awal itu cukup responsif. Cukup ringan untuk manuver. Stabil ya. Motor ini cukup rekomendasi untuk harian ya. Dan motor ini juga sangat praktis untuk di jalur perkotaan. Ya, responsif di tarikan awal, gigi 1, 2, 3. Kemudian top speednya cukup bertenaga, 115 cc ya. Motor ini juga stabil dan ringan. Cukup enak ya, diajak nyelip-nyelip di lalu lintas yang padat. Manuvernya juga lumayan. Jadi untuk kerja, warawiri atau mengantar anak sekolah maupun ke pasar, untuk antar paket segala macam ya cukup irit, 50 km per liter. Saya sudah membuktikan memakai motor ini untuk kerja ya. Praktis untuk harian, kemudian enteng. Panel speedometernya juga cukup jelas ya, informatif ya. Simple, namun cukup informatif. Untuk diajak manuver juga sangat lincah. Ya, sekian review saya untuk Yamaha Vega ZR keluaran 2009 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.